Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya bersama saya Mas Umar. Nah, pada kesempatan kali ini ada sebuah motor Jupiter MX yang dimana kondisinya pating latak atau nggak jelas seperti di video ini untuk suaranya. Coba kalian dengar saja. Bikin pusing lah ya tentunya, dan ada kebulan tipisnya. Oke, ini adalah motor Jupiter MX yang dimana sudah bore up menjadi 200cc dengan komponen kerkas BRT dan goknya 63 mm dengan diameter klep 2320 custom ori. Oke, ini adalah kondisi di mana motor yang diakibatkan oleh penggantian oli yang imitasi atau bisa dikatakan oli-oli yang KW, karena beliau entah dapat atau dikasih itu olinya dan dia gunakan menurut dia asli. Pas digunakan motor langsung pating latak seperti ini, dan ini adalah proses pembongkaran oleh mekanik kesayang kita yaitu Kang Reang atau Akang Asep. Oke, langsung saja kita bongkar nih untuk bagian blockheadnya sendiri. Jadi kita langsung bongkar aja, dan motor ini posisi dari Cilduk ke Jakarta Timur, yang dimana alhamdulillahnya sih motor masih bisa sampai dengan kondisi seperti ini dengan catatan tidak ngebut kalau kata ownernya. Nah, untuk masalah sekarang adalah dia ada rasa kapok menggunakan oli KW ya, karena kan dia nggak tahu juga ya oli KW apa enggak. Mungkin ya buat orang awam seperti kami-kami ini, masalah oli KW apa enggak kadang-kadang ya serem-serem juga sih, tahu nggak tahu juga, karena ya susah juga kalau misalkan orang yang nggak jarang megang oli tiap harinya. Waduh. Untuk masalah sharenya di sini seperti biasa ada gosong-gosongan, tapi ada sedikit kendala nih untuk masalah pistonnya. Apa tuh Mas masalahnya? Coba dong Mas buka. Oke, sabar. Nah, ini akan dibuka dulu. Jeng jeng. Nah, untuk piston sendiri di sini adalah pistonnya pecah, boy. Piston forget masih kalah dengan oli KW ya. Ya iyalah, mau sekuat apapun piston kalau misalkan olinya kurang pelumasan ya akan jadi seperti ini juga. Padahal orang ini bisa dikatakan rajin untuk penggantian oli ya, tetapi tetap aja olinya dapetnya kawan. Minta dikasih, nggak mau sih dikasih, tapi entahlah. Untuk masalah ini saya nggak mau musik, kondisinya seperti ini, jadi mau nggak mau harus diganti masalah blok setnya. Untuk masalah sebenarnya sih nggak masalah buat apa ya, sebenarnya motor baru dikatakan jalan setahun lah ya, alhamdulillah dalam satu tahun ini aman, nggak ada kendala. Dan ini ada kondisi headnya ini aman tanpa kendala, tanpa ada kerusakan sedikit pun, hanya kotor-kotor ya wajar lah ya karena motor dipakai, dan masih aman ya. Untuk masalah stang seher juga di sini rungkat oblak juga, dan si ownernya sendiri di sini meminta atau mengajukan proposal untuk yang namanya dibelah. Jadi itu masalah stang seher minta diganti, lalu kampas kopling minta diganti, bearing full mesin juga minta diganti, serta water pumpnya juga jebol. Oke, untuk water pump jebol tapi olinya masih hitam ya, entah kenapa memang air radiatornya juga habis juga. Jadi double kill, triple kill mungkin ya, stang seher kena, bloknya kena, lalu water pumpnya juga kena. Aduh, tapi oke lah, mungkin ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua atas akan pentingnya oli, terutama oli KW ya. Itu jangan pernah sekali disentuh atau digunakan ya, kalau disentuh dong mungkin masih oke lah ya, supaya kalian tahu apa sih oli KW kayak seperti apakah itu. Tapi kalau untuk masalah penggunaan oli KW kalau bisa jangan lah ya, karena efeknya akan seperti ini, rungkat, ente-ente, andompet. Oke, di sini ada kondisi crankcase yang sudah dibelah ya, karena memang dari permintaan owner sendiri minta crankcase-nya dibersihin semua. Lalu si ownernya sendiri juga meminta untuk crankcase ini mau di sandblasting. Jadi
mau dikilapin lagi, mau dibersihin lagi seperti motor baru. Jadi apa ya bisa dikatakan si owner sini mau ya udahlah totalan aja lah, langsungnya dipermajakan semua. Untuk bloknya juga dinaikkan CC-nya nih bos, jadi 65 mili. Yang tadinya sehernya 62 sekarang naik lagi menjadi 65 mm. Nah, ini adalah kondisi yang sudah di sunblast ya crankcase yang tadi. Ini adalah crankcase-nya, crankcase dari motor e-making yang tadi. Yang tadi broken, sekarang sudah mengkilap seperti baru dan kinclong tentunya. Jadi buat kalian yang mau sunblast bisa nih langsung saja kemari aja, atau di kota-kota kalian ada yang mempunyai jasa sunblast. Nah, inilah hasilnya. Jadi buat kalian yang mau sunblast bisa langsung hubungi tempat-tempat terdekat kalian. Tapi kalau misalkan mau ke sini juga bisa. Dan ini adalah kondisi head yang di sunblastnya sama seperti baru lagi. Untuk diameter klepnya masih sama 23-20. Lalu untuk headnya masih head dari bawaan motor yang tadi, bukan diganti head baru ya tentunya. Dan yang saya senangnya itu bagian head apabila di sunblast ini nih, bagian bawa apa ring tembaganya. Upset, seperti baru bos, padahal ini barang bekas, bukan barang bekas ya, barang bekas yang ada di motornya itu sendiri. Jadi ini aduh gila, bisa begini ya, sumpah canggih banget itu alat. Kayaknya boleh nih untuk diadakan sunblast atau beli alatnya sendiri ya. Nah, di sini adalah ingin memasang bloknya, tapi ada sedikit kendala nih. Si lubang crankcase-nya kurang besar. Oh no, lubang e-making masih kurang besar juga untuk blok diameter 65 dengan blok model sirip seperti ini. Aduh. Kita akan ya udahlah, disesuaikan lagi bagaimana lagi ya kan. Karena sudah waktunya mepet juga, langsung saja kita hajar nih di tuner-tuner. Nah, untuk bagian tunernya di mana aja, Mas? Nah, untuk masalah bagian tunernya itu di bagian kanan kiri crankcase seperti di video ini. Lalu ada atas bawah seperti di dudukan stang share tuh. Bagian bawah tuh posisinya. Nah, atasnya juga di tuner sampai masuk aja karena bagian mentoknya di area-area situ. Nah, Mas, kalau misalnya dibawa ke tuang bubut gimana, Mas? Bisa-bisa aja buat tuang bubut itu tinggal bawa aja crankcase-nya dan dibelah. Crankcase dicopot, rasnya dicopot, bawa crankcase kosongan ke tukang bubut, diminta, "Mas, tolong pasangin ini supaya agar bisa masuk." Jadi ini dicolok. Oke, ini adalah proses porting ulang yang dimana dengan spek 65, jadi lubang portingannya harus dibesarkan lagi supaya power yang akan dihasilkan juga lebih maksimal lagi. Tapi ownernya sendiri meminta untuk kompresinya tidak perlu yang namanya tinggi-tinggi karena dia kurang suka juga dengan motor yang suaranya menggelegar. Dia mau motornya tuh seperti ya BB aja lah, B aja. Tapi kalau misalkan mau diajak lari dalam lampu merah, okay, gaspol. Nah, untuk masalah borap ini kali ini adalah gimana ya, akan dinaikkan yang tadinya CC-nya menjadi 200 cc jadi 215 cc dengan menggunakan blok Tobaki seperti ini, Tobaki Racing coy, dengan apa ya, dengan blok Malaysia asik, pada blok sendiri, blok Indonesia, Indonesia apa yang ngeluarin produk Indonesia pun banyak ya, tapi entah kenapa orang ini maunya blok seperti ini. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan ini adalah salah satu brand Tobaki ya. Salah satu brand Tobaki produknya adalah block set. Nah, di sini ada piston forged dari brand Tobaki sendiri dengan ada marking di belakangnya dengan lubang T-nya ya tentunya. Nah, untuk masa depannya ada marking ketrik tulisan Tobaki Racing. Untuk masalah bloknya sendiri di sini adalah blok Tobaki Racing yang keramik ya dengan sirip. Sudah big water jacket, kedua sirip juga. Jadi untuk masa pendinginan akan lebih maksimal lagi, ditambah radiator tampungannya juga sudah besar. Kira-kira ada nggak nih yang sudah menggunakan blok Tobaki di motor kalian? Review dong, gimana sih enaknya atau apa yang kalian rasakan setelah menggunakan blok Tobaki ini. Nah, ini adalah posisi motor yang sudah dirahasiakan. Karena handphone saya kemarin lobet, jadi ya tadi lobet, jadi nggak bisa nempel video saat pakitan atau saat nempel di motor.
Nah, ini adalah kondisi motor yang belum di setting ECU-nya. Jadi masih ngeraba-ngeraba apakah ada yang mentok atau tidak untuk masalah si Mackenas flap dan share-nya apakah mentok atau tidak. Dan alhamdulillahnya aman jaya, enggak ada kendala, enggak ada yang namanya kegagalan dalam perakitan ini. Oke, untuk masalah blok seperti tadi saya bilang pakai tobaki. Nah, untuk bak koplingnya bak kirinya di sini menggunakan bak kiri dari Vixen ya. Vixen New dan R15 V2 Fitri itu bisa semua. Kalau Fitri ada penyesuaian sedikit. Ada tanggulan yang harus dipotong. Oke, patang apa aja mesti yang diganti dari pada motor ini. Oke, satu blok set 65. Lalu set water pump bak kiri yang making Fixen ini, lalu kampas kopling, bearing dan stang share-nya. Jadi bisa dikatakan ini ya ulang tahunnya motornya kali ya, jajan banyak. Lalu untuk kaki-kaki juga sama beliau minta dibereskan karena sudah empuk, nggak enak di bawah jalan. Ini adalah kondisi motor yang sudah jadi dan udah beres, yang dimana motor ini akan dijajal oleh ownernya. Nah, ini dah adalah yang punya ya, Bronovan. Dia ada sedikit aneh juga ya, dia mau move up tapi dia nggak mau berisik. Gimana caranya tuh? Ya udah kompresi dimainin. Kompresinya dia bilang, bang kompresi nggak usah tinggi-tinggi aja karena gua nggak suka yang namanya motor terlalu berisik. Tapi lo pakai napot racing iya, tapi gua nggak mau gagal untuk parah-parah gitulah. Gue gak suka, gue mau yang biasa low-low aja. Gue ambil lampu merah, masih oke. Jadi langsung disesuaikan apa yang diminta. Alhasil, pas sudah motornya jadi, menurut si Bronovan ini motor sesuai suaranya dengan apa yang diinginkan. Oke, langsung bungkus dan langsung dijemput juga sore ini juga. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat Bronovan yang sudah mempercayakan perakitan motornya kembali lagi ke kami, karena untuk perakitan awalnya beliau juga ke bengkel kami, dan untuk yang keduanya lagi ini lari lagi ke bengkel kami lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, saya kira ucapan terima kasih pada Bronovan juga sudah, terima kasih kepada Cang Ray yang sudah merakitkan motor ini. Untuk Bronovan juga ya saya ucapkan terima kasih banyak atas dedikasinya kepada konsumen-konsumen kami. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akan berhenti. Terima kasih sudah menonton hingga habis video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian. Jangan lupa untuk tombol subscribe ini. Saya Mas Umar, salam Racing Indonesia, salam Darbar, bye.